Halo guys, jadi Farfio kali ini kita akan bermain Resident Evil 4 di Android guys ya, di handphone ya guys ya. Oke, di sini kita sekarang mau main lah pokoknya intinya, daripada kita nggak ada gameplay gitu kan sama sekali. Jadi gue main gameplay aja guys. Oke, di sini kita langsung aja ke start. Ya, otomatis sih bakalan langsung ke apa namanya? Langsung ke normal ya. Ini kita mode normal langsung guys ya. Kita skip aja karena di sini gue udah pernah main, tapi gue udah lama juga nggak main jadi lupa gitu guys ya. Oke, kita masuk di chapter yang pertama ya guys ya. Seperti biasa kita clear ya, agak clear kamera blitznya rada caang. Oke, gue udah biasa guys main kayak gini ya. Oke, di sini kayaknya kita harus main beberapa part kayaknya guys ya. Jadi kita main enggak terlalu lama, jadi kita main di part-part aja gitu ya. Oke. Kita main cepat ya guys ya biar mantep gitu. Gue udah kebiasa main game kayak gini guys ya. Guys, kalau nggak salah di sini ya. Iya benar, ada tiga guys ya. Tenang tenang, kita udah profesional sini guys ya. Oke, rata guys, cepet banget ya. Oke, lumayan, ambil dulu gold-nya guys ya. Salah. Agak susah ya guys ya gerakinnya karena kita pakai handphone guys, nggak pakai PC ya. Ya nggak apa-apa ya kalau muka gue jarang ke situ guys ya, karena kita fokus biar cepet game-nya guys. Aduh, nggak kena guys, agak susah juga ya. Oke, di sini kita selamatin si Galon. Oke, udah selamat guys ya itu ya. Banyak terima kasih, langsung lari deh guys. Oke, kita buy one sini. Critical guys, mantep banget ya kan. Kapan lagi seperti itu guys, langsung critical saja. Bentar guys, ada yang nyangkut. Susah ya. Lebih menantang guys ya, kalau di main di handphone itu lebih menantang guys. Lebih beuh lah pokoknya. Tendang dulu. Oh, lo mau buy one pisau sama gue? Sini, sini, sini. Aduh, gak kena guys. Jauh, jauh, jauh. Ya elah, kena dong. Aduh, agak susah banget guys, sumpah sih. Ini lebih menantang sih daripada di PC guys ya. Kerasa banget guys ya. Oke, di sini nyawa gue udah kena hit. Kayaknya gue harus combine dulu. Oke, gimana combine-nya guys? Kayaknya yang ini ya. Oh ini, iya. Oke, sip. Gak apa lah, kuning juga lagi sih ya. Masih kuning gak apa-apa lah. Aduh, gimana ya kok jadi. Oh ini ada orang guys, ini ada orang guys. Critical terus guys, walaupun di normal ya. Ini kita udah otomatis normal guys ya. Oke, kita masuk ke ini karena kalau di normal itu nggak ada yang namanya shotgun ya guys ya. Kita nggak megang shotgun, jadi
kalau di mode easy itu bakalan ada shotgun, tapi tenang aja guys, di sana nanti kita bakalan dapet shotgun guys ya. Oke, sip. I know gua enggak ngerti bahasa Inggris pokoknya. Jadi kalian silakan baca aja sendiri guys ya. Oke. Okay. Enggak tahu sih. Oke okay, guys, di sini agak nge-lag ya karena musuhnya emang ramai ya. Nih nih, kita loop dulu nih, kita loop. Guys, di sini kita akan zoom dulu. Zoomnya pakai apa? Aduh, pakai itu ya. Jadi kita nggak bisa zoom. Gak apa lah ya. Tunggu aja ke sini, guys ya. Ini tempat yang lumayan menyeramkan ya, guys ya. Oke. Kabur. Yo yo barbar sini, ayo sini, ayo sini. Masuk. Oke, kita di sini agak dikepung juga, guys ya. Print tendang pokoknya malah ini tuman Wah, dikepung ini asli rame banget sih. What heal ini nggak bisa nih. Aduh, ntar yang merah aja kali ya, kita pakai yang merah. Ada bom sih, pakai jangan ya, cobalah kita pakai lah guys ya, buat apa punya bom nggak dipakai gitu. Duar. Nice. Mantap. Senjatanya Sip. Reload dulu. Oke. Oke, ini udah lumayan kita dikepung di sini guys ya. Ih, dapat granat lagi dong. Mantap. Nah, guys, di sini tuh kita harus keluar kayaknya ya. Yes, I know. Gua tahu lu di atas. Aduh guys, ada suara geteran ya guys, jadi kagak enak gitu ya. Ma, ini ada yang mendekat tuh. Kick aja lah pokoknya mah, tendang pokoknya mah. Jadi pemain bola gue nih kelamaan nih. Ini lagi ibu-ibu. Ibu-ibu. Ma. Kaget lo sumpah. Jangan kayak gitulah mainnya, keroyokan kalian. Ya ampun. Guys, gue udah kena 2 kali. Bisku ikut sendiri apa sih? Gak ngerti gue lo. Masih ada guys. Ya ampun. Nyebelin. Oke. Mereka nyamperin ke sini. Waktunya kita menggunakan bom ya guys ya. Kita pakai taktik yang sangat luar biasa, mantep dan keren ya. Sini lu. Mantap. Peluru kita masih banyak banget guys ya. Jadi tenang aja. Udah kah? Wah, udah guys, cepet banget guys. Oke, itu mereka berkumpul gak tahu kemana gitu ya. Oke, reload dulu. Nyawa jangan dulu lah ya, masih kuning. Nah, di sini kita akan menggunakan shotgun guys ya. Kita dapat shotgun tuh ya. Mantep banget sih. Waktunya kita menggunakan shotgun tuh guys ya. Waduh. Nah, ini dia guys. Kita menemukan shotgun tuh guys ya. Mantap sekali. Kita ambil aja dulu ya kan. Oke lah. Menurut gua oke lah. Oke, di sini ada pelurunya. Ini gua kira bisa dicek gitu keluar duit.
Oke, kita keluar seperti biasa ya. Oke. Gue kayak kurang enak banget lihat si Leon megang perut, guys ya. Oke lah, gini aja lah biar lebih enak lah dilihatnya, guys ya. Di sini banyak item, jadi kita ambil dulu item aja ya, guys ya. Oke, peluru shotgun lumayan. Shotgun ammo ya, guys ya. Susah banget dah kontrolnya dah. Oh guys, gak kena-kena. Waduh. Please, yang bagus dong itemnya dong. Oke, shotgun ammo ya. Mantap. Mantap, dapat lagi guys ya. Oke lah, kita main cepet kan, kita tadi udah janji main cepet ya. Oke, kita main cepet aja guys ya. Di atas ada peluru sih setahu gua, kayaknya sih dari dulu tuh kalau kita naik ke sini tuh pasti ada peluru kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga sih. Nah, bener aja guys, untung gua naik ke atas. Oke, kita cek dulu. Peluru shotgun lumayan dan handgun ammo juga lumayan sih. Jalan kita ke sini, yaudah lewatin aja lah ya item ya. Gimana ya, lewatin aja lah. Nah di sini tujuan kita menamatkan Resident Evil ya guys ya. Gimana guys ya, gue lebih bagus pakai kayak gini atau kita buka rambut aja guys? Ntar kita ambil dulu yang kayak gini guys ya. Aduh nggak kena. Susah loh, sumpah loh. Hey. Ini gimana kontrolnya, susah banget dah. Kontrolnya susah banget, sumpah. Ntar guys ya, gue setting dulu ininya ya. Layoutnya guys ya. Nah, kayaknya udah nih. Nah, ini agak enak nih. Nah, gitu dong. Tapi gue gak setting itunya ya. Aduh gak ada apa-apanya. Ngabisin peluru doang. Aduh sorry guys ya, sorry guys ya. Karena ini di ini beda guys ya. Kalau sama di PC, kalau nggak di PlayStation beda guys ya. Itu catatan gue nggak bisa baca bahasa Inggris, makanya gue skip aja. Ini gue tembak aja dulu sih, gue suka ada ininya sih. Ya udah sini kalian. Mana kalian? Oh, ini nih. Oh iya, kita coba shotgun ya, kita coba shotgun. Kita akan coba shotgun guys ya. Ini loh. Mana lagi? Eh, suaranya banyak. Bentar. Kita coba dulu. Mantap. 2 hit ya guys ya. Tapi lebih recommended ini aja kalau di sini. Cuma enggak ada itemnya, guys. Woi, sini loh. Aduh, ngelek-ngelek, guys. Oh iya, dia kan jatuh, kenapa enggak gua pisauin aja ya? Enggak apa-apa lah, banyak peluru. Oke, kita dapat lagi 2 banding 15 ya. Kalau nggak salah di atas sini ya, betul. Bentar, nggak kelihatan. Kok banyak ijo-ijo ya? Itu apa ya? Kayaknya telur deh. Iya, kayaknya telur. Eh, kontrolnya susah banget sumpah. Iya, betul sekali. Hei. Ih, bawa-bawa, Cok. Ada bawa-bawa, Pak. Hai, Pak. Kritikal mantap. Ada bapak. Jadi kayaknya di sini ada ijo-ijo, mana ya? Bener aja dong. Kritikal terus guys, mantap walaupun di mode normal ya.
mantap. Kita main cepet guys ya, biar cepet-cepet tamat guys. Ini baru pertama sih. Oke, kita naik nih, ada bapak-bapak guys ya di atas. Betul dong. Hai pak, selamat siang. Ayo kita ribut. Oh, belum mati nih ya. Jatuh lagi dong. Dipisauin jatuh lagi dia. Anti peluru. Banyak ijo-ijo loh. Banyak telur guys. Ayamnya lagi banyak yang ini guys. Ya abis itu kesini ya. Oke, nanti kan kita bakal kesini lagi. Jadi nanti aja lah gue nembak yang di sini kali ya. Iyalah nanti aja lah, susah di sini. Saja dikejar-kejar batu ya kan. Wih, dapat lagi, mantep. Mantep. Oke, di sini kita baru berapa menit ya kita record? Coba lihat dulu deh. Bentar guys ya. 16 menit ya. Oke, kayaknya antara 25 menitan atau enggak satu ini kayak bentar lagi sih kita di dekat Louis ya guys ya. Oke, di sini kejar-kejar batu ini, siap-siap aja, gue udah harus siap-siap. Kayaknya ini agak susah juga guys ya. Ya no. No dead. No. Gue nggak siap sih, asli sih, itu susah banget. Fix yang dikejar batu itu gue paling susah di. Kalau di HP tuh kayak gitu, jadi mencetnya harus kayak gimana gitu. Ya udah, ulangi guys, maaf ya. Oke lah. Berarti kita harus cepet di situ ya. Oke, kayaknya kita harus mencet gini guys. Oh susah juga guys, sumpah sih. Oh, mencet itu lagi. Ya ampun. Gue ditipu. Ini cok. Gue mau mencet R1 ternyata mencetnya kotak E lagi, BA lagi cok. Lagi ya. Kayaknya kalau gue stuck di sini gue skip aja deh. Ya gue skip aja kali ya, lama banget soalnya di sini susah loh. Akhirnya bisa guys, mantep. Akhirnya bisa. Sumpah gue paling susah di situ doang deh guys, sumpah deh. Paling nggak bisa gue di situ. Ya kalau nggak salah jalan cerita kita kesini ya. Ini kita menjadi seorang Leon S. Kennedy ya guys ya. Oke, kalau ada sniper di sini mantep banget sih. Hey bang, lagi ngapain bang? Meledak dong bang, bentar ya, gue agak keker susah juga. Meledak dong, meledak, nah langsung meledak guys ya, mantap. Tadi di sini ada jebakan, yes, I know, easy peasy. No, itu ada orang guys. Mak, oh nggak kena. Sini lempar. Mantap. Oke, sebentar lagi kita bakalan akhirin videonya guys ya, karena bentar lagi di chapter kedua ya guys ya. Chapter kedua tuh gimana sih? Oke, di sini ada sarang burung. Ya udah kita barbarin nih, kita pakai shotgun guys ya. Hai.
Der. Der. Eh, kagak meledak. Meledak dong, please. Aha, meledak, mantap. Dua-duanya, guys. Dua-duanya meledak, guys. Oke, lumayan dapat granat, guys. Oke, akhirnya selesai juga nih, guys, ya. Sebentar lagi. Sip. Udah dapat, guys, ya. Apanya yang dapat tadi? Gua ngomong dapat buat apa coba? Kacau sih. Ada tempat safe-safean, tapi sebentar lagi kita bakalan ketemu Luis ya, guys, ya. Oke. Kita cek. Dan boom, ketemu Luis, guys. Oke, di sini untuk bermain Resident Evil sampai di sini dulu kali ya. Ya, gue cuman mau ini kita save dulu aja, biar buat di next video ya, guys, ya. Oke, cepet banget ya chapter 1 per 1 ya, guys, ya. Ya, pokoknya part 1 di channel ini gitu, guys, ya. Baru kali ini gue record game plays menggunakan facecam dan juga bermain Resident Evil 4 di Android, guys. Ini baru pertama kalinya gue record ini ya, guys, ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video, guys.